Tuh bos, dapat ikan sembilangnya tuh. Dapat, cuman ukurannya kecil bos. Panteng terus, yaitu like, subscribe Pajar Juber. Oke coy, oke bosku. Wah. Halo bosku, sekarang mau mencari ikan sembilang kembali, yaitu di balong atau di empang yang rusak. Tambaknya dekane sapak ya. Kiku dekane wong loro. Walaupun dekane wong loro, sing ngelola ibu yaiku wong siji. Wong endi ki wong sendiri aslinya? Aslinya yang punya tersebut kepunyaan orang Desa Kalisari bos. Desa Kalisari itu masuk kecamatan apa? Kecamatan Losari gitu bos. Kabupatennya Jawa Barat ya, ikut Cirebon bos. Oh gitu bos. Oke bos, kata Mas Jun. Mas Jun hari ini katanya mau mencari ikan sembilang di lokasi tambak yang rusak bos. Tambak yang rusak ini bosku miliknya warga Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Mas Jun berharap hari ini bisa memperoleh ikan sembilangnya bosku. Mari bosku, kita ikuti saja bosku. Mudah-mudahan Mas Jun bisa memperoleh hasil. Oke. Tuh bos, dapat ikan sembilangnya tuh. Dapat, cuman ukurannya kecil bos. Tuh bos, durinya mau dipatahin bos, duri ikan sembilangnya. Soalnya durinya itu sangat beracun bos, takut kena badan, sakitnya tuh luar biasa bos. Tadi dapat berapa, Jun? Satu ekor tuh. Satu ekor? Iya. Kenapa dapat satu ekor, Jun? Itu di kawasan ini, balong empang tersebut sudah disabah atau sudah dilacak oleh orang-orang yang biasa
obor, apa itu obor jaring, bahkan biasa nangkap ikan sembilang tuh. Banyak tepaknya, bukan satu orang saja. Jadi hari ini gimana ini? Jadi, ya sekarang harus gimana lagi? Ya harusnya mentas ke darat gitu. Jadi ini rencana mau sudahan, mau pulang? Sudahan gitu. Kok kenapa dapatnya satu ekor ikan sembilang? Kenapa Mas Jun, kenapa? Ini apa itu empang tersebut kan rusak, genter-genter tersebut ya. Jadi seolah-olah apa yang ada di empang tersebut, kesemuanya itu pasti larian atau lari ke sungai tersebut gitu. Jadi di sini juga banyak pencari ikan sembilangnya Mas Jun ya? Iya. Makanya Mas Jun pada hari ini hanya bisa memperoleh ikan sembilang satu ekor, itu pun ukurannya nggak terlalu besar, ukurannya kecil. Ada biasanya menyentuh atau kesenggol sama tangan saya gitu, dan pula juga ada lubang-lubang ikan sembilang pun juga ada, itu di situ tidak ada. Nah ini bos, ikan sembilangnya yang saya dapat ini, segara Latin atau segara peso ini. Cuma segede itu Mas Jun. Iya. Nah itu kenapa waktu Mas Jun menangkap nggak diputusin durinya tuh? Kenapa? Kira, ya kirain saya masih ada lubang ikan sembilang yang lebih banyak lagi gitu. Terus saya biarin saja gitu. Ternyata lain daripada yang lainnya Mas Jun. Iya, hasilnya jong gitu. Terus itu ikannya mau diapain Mas Jun? Kurang lebih ya untuk dipanggang saja gitu. Ada mana Jun, kayak apa Jun? Untuk dipanggang. Mana Jun, perlihatkan Jun, kayak apa ikan sembilangnya? Kecil kan? Itu masih hidup lagi. Dipastikan sembilang ya, bos. Masih hidup nih. Ikan sembilang ditambang. Nah, bos. Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oke, Jun, masukkan Jun. Sebelum mengakhiri tayangan video ini, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang, bos. Makanya nih copot ya. Bye bye, goodbye. Jong terus bos, ampun ampun. Panteng terus, yaitu like, subscribe Pajar Juber. Oke coy, oke bosku. Wah.